Gak bisa dilewat. Ya, cuma rawan doang. Hmm. Yang tadi lagi di pengungsian, waktu terasa ya. Ya. Dok, bagaimana ini kondisi pasien sekarang ini? Ya, kondisi pasien saat ini dalam keadaan stabil. Sudah kami cek semua, kondisi bagus. Kita observasi, mau dilakukan persalinan normal ataupun persalinan SC, kita observasi dulu. Oh, jadi belum diketahui ya apakah normal atau di sesar. Kita tunggu dulu, nanti ada apa namanya terapi lebih lanjut. Hmm, tapi kalau usia kandungannya sudah? Sudah, kalau usia kandungannya sudah lebih, sudah lewat. Lewat. Kan. Ini tadi sudah pembukaan berapa kan? Ini sudah ada pembukaan empat. Sudah pembukaan, subjek. Berapa lama lagi kira-kira? Kira-kira sekitar 12 jam. 12 jam ke depannya. Ada kesulitan nggak sih dok yang kalau yang orang seperti ini? Ya, kalau kehamilan pertama biasanya memang ada kesulitan dalam hal ini. Oke, okay. Okay, makasih. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah berkat dari tim TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya yang selalu sigap menangani mengevakuasi saudari Heni ini untuk lahiran dari Cilsa yang desa terisolir itu langsung dibawa pakai helikopter ke Rumah Sakit Atang Sanjaya. Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya yang telah sigap, yang telah membantu kita di sini. Terus pihak rumah sakit juga dengan menangannya dengan sangat amat baik. Iya. Tanpa dibantu, tanpa mengeluarkan biaya 1% pun, alhamdulillah kita dibebaskan biaya keseluruhannya. Terima kasih semuanya kepada orang-orang terkait di sana yang telah membantu di desa Cilasa juga. Harapan kedepannya mudahan Yuda Aurian Sanjaya ini ke depannya cita-citanya ingin seperti Bapak TNI Angkatan Udara. Mudah-mudahan cita-cita tercapai dan desa Cilasa juga mudah-mudahan cepat teratasi Bapak ya Pak.